Wasiat Ustadz Tengku Zulkarnain sebelum meninggal. Jenazah Ustadz Tengku Zulkarnain yang meninggal dunia pada Senin 10 Mei malam dikebumikan di Kota Pekanbaru, Riau. Ini sesuai dengan wasiat almarhum kepada kerabatnya. Wasiat almarhum sebelum meninggal, di mana saya meninggal, disitulah saya dikebumikan. Maka itu kami kebumikan di Pekanbaru, kata adik kandung almarhum, Tengku Akhirudin, yang dijumpai di kediaman almarhum di Jalan Pasar 1, Kecamatan Medan, Selayang, Medan, Sumut, Senin malam. Ia mengatakan bahwa prosesi pemakaman almarhum dilakukan secara protokol COVID-19 di pemakaman khusus COVID-19 di Palas, Kota Pekanbaru. Kita ikuti aturan pemerintah. Almarhum juga dari dulu selalu berpesan untuk mengikuti aturan pemerintah, katanya. Ia meminta masyarakat mau mendoakan dan memaafkan segala kesalahan almarhum semasa hidupnya. Kami mohon doanya dan dimaafkan jika ada kesalahan almarhum, katanya. Pantauan hingga saat ini para kerabat almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain terus berdatangan di kediaman almarhum. Sebelumnya Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia saat dalam perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Tabrani di Kota Pekanbaru pada Senin petang. Ustadz Tengku Zulkarnain diketahui telah dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19 sejak 2 Mei 2021. Keberadaan Ustadz Tengku Zulkarnain di Pekanbaru dalam rangka safari Ramadan 1442 Hijriah.